jadi ilhaming anak kamu, Mas. Mau apa kamu kesini? Mas Dani, jawab aku. Ilham ini anak kamu. Kenapa tante ini manggil Om Yuda Mas Dani? Terus kenapa juga dia tanya soal Ilham? Tari itu dibawa pergi sama Fahri. Dibawa pergi sama Pak Fahri? Dibawa kemana? Ya Mama nggak tahu dan nggak mau ambil pusing juga. Kalau Mama tahu Tari ada di mana, tolong kabarin, tolong bilang sama aku. Aku tahu Mama tuh tahu Tari ada di mana, tolong kabarin. Aku khawatir sama Tari, Mama. Aku takut dia dalam bahaya, Ma. Benar-benar sudah berubah. Kecewa, Mama. Mama. Aku curiga selama ini Mama saling kontak dengan Fahri. Jadi emang benar, selama ini Mama dan Fahri sekongkol. Tari ada di rumah Fahri. Kalau nggak salah, penjaga sekolah kemarin ngasih aku alamat rumah Fahri di kampungnya. Jangan-jangan Fahri bawa Tari ke sana. Firman buka-buka HP-ku dan menemukan pesan ini. Sekarang dia pasti pergi untuk mencari rumahnya Fahri. Aku harus hubungi Fahri dan peringatkan dia soal ini. Jangan sampai Firman berhasil menemukan Tari. Fahri gak akan angkat teleponnya. Ini keadaan darurat. Firman juga pasti marah sama aku. Dia pasti curiga dengan aku. Aku harus telepon dia.